Hai semuanya, jadi kali ini aku ingin ngasih lihat kalian aku ngapain aja. Jadi hari ini adalah hari terakhir kita syuting untuk sinetron Buku Harian Seorang Istri. Jadi gak terasa ya, sudah hampir 1,18 bulan, berarti 18 bulan lamanya kita syuting bersama, udah menjadi keluarga, dan akhirnya kita harus berpisah. Karena kan apapun kalau ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Jadi ini adalah hari terakhir kita syuting, dan kita udah selesai syuting, tapi selesai syuting kita masih ada acara perpisahannya. Jadi aku pengen ngasih lihat kalian dan nunjukin kalian kita ngapain aja. So kita cari dulu guys yang lain. Oke. Jadi kita lagi kumpul-kumpul aja sama teman-teman, lagi nunggu acaranya tuh ada di ujung sana tuh. Setelah terus ini teman-teman lagi pada kumpul, kita aja ngobrol sini. Bentar. Akila, jadi gimana? Ini kita udah terakhir kali syuting, kamu nggak ada sedih atau gimana? Sedih nggak? Kisah dari Buku Harian Seorang Istri, tapi kamu lumayan lama kan? Iya, kamu lumayan lama. Alhamdulillah, aku dapat 100 episode. 100 pas? 103 episode. Wow. Oke, bagus. Kamu gak nangis gitu, nanti kita berpisah. Sedih pasti. Ya udah dapat judul baru deh, soalnya udah aman. Oh ya, jadi kiper. Pokoknya Akila memerankan Amira. Akila memerankan Amira itu keren kan? Kita belajar banyak loh dari kamu. Jadinya kan Akila senior. Yeay. Thank you. Yes. Terima kasih. Mungkin ini dia Madi Reza. Yes. Memerankan Corona. Gimana nih Ron? Kita bakal bisa nih Ron, kasih tahu dong. Ada sedihnya, ada senangnya. Sedihnya apa bos? Sedihnya karena kita udah keluar dari sini 2 tahun ya. Iya. Jadi kayak berpisah itu kayak. Berpisah itu mudah, tapi yang susah adalah memorinya. Betul. Ntar di tarik satu. Kita sebenarnya sedih banget karena bisa, tapi karena kita punya grup dan kita nyenyak banget. Kita akan jalan-jalan kalau gitu. Hampam Museum, yes. Ini dia Saskia Chadwick. Hai guys. Jadi gimana nih, kamu kan lumayan ya sini udah dapat berapa episode? 60-an. Ya, aku sedih sih gak sampai 100. Jadi kamu sedihnya cuma karena sampai 1. Atau sedih karena tidak akan ada lagi yang bully-bully kamu seperti kakak. Ya, nanti. Betul, baju-baju. Iya, di next video. Next video. Guys, aku mau nanya sama kalian. Menurut kalian mirip gak Zoe sama Saskia? Mirip gak? Ini kakak adik ya. Kayaknya kalau dikasih satu judul mereka berdua, Zoe sebagai kakak, Saskia sebagai adiknya, ya tetap banget ya. Sedih gak? Kita bakal bisa. Sekarang aku udah sama Cinta dan juga Kalista nih ya. Terus gimana nih? Cinta kan lama dibayasi dari kita dari nol sampai sekarang. Udah sedih apa seneng atau gimana sih? Sewa banget, terus
lagi pokoknya wireless gak tahu hal basic gak tahu tapi sekarang udah punya gitu. Hai semuanya, jadi itu dia akhir dari cerita kita dari keseruan hari ini. Para cast, kru, saudara, dan keluarga seorang istri. Jadi karena memang kondisi yang mengharuskan kita untuk selesai. Terima kasih banget karena sudah mendukung dan mensupport kita selama 1,8 tahun lamanya. Guys, dari kita bukan siapa-siapa bisa mencapai poin ini, itu semua berkat kalian semuanya berjalan pernah berkuat kalian. Thank you banget atas supportnya. Sekian dulu video dari aku, semoga kalian suka dan semoga ini bisa menjadi kenangan untuk kalian. Makanya jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa.